Selamat datang para pengunjung. Saat ini Anda berada dalam area diorama statis Museum 10 November yang berada di Tugu Pahlawan Surabaya. Agar memudahkan kita mengikuti jejak para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, mari kita dengarkan setiap etapa perjuangan arek-arek Surabaya. Proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia telah dibacakan. Semua rakyat bergembira. Bendera kebangsaan Indonesia berkibar di pelosok negeri dan berita tentang kemenangan tak henti-hentinya diperdengarkan. Tetapi sayang, Jepang belum sepenuhnya meninggalkan Indonesia. Jepang hampir sepenuhnya menyerah setelah bendera merah putih berkibar di markas bekas pasukan Kempetai. Saat itu, kalau para anggota Tentara Keamanan Rakyat, TKR, Laskar Pejuang dan Rakyat Surabaya sering bertemu, mereka bertukar cerita pengalaman pertempuran masing-masing.